Jadi overall dari segi tampilan, terus aksesoris liverinya, cuttingannya mantul, keren pol ya. Semoga kalian suka Mas E. Oke, parkir dengan gaya Mas E. Balik lagi di channel Kang Saman. Beberapa hari kemarin saya sudah merilis dan bagi-bagi livery gratis untuk Motru Canter Mabar V2. Kali ini saya mau bagi-bagi livery juga, tapi untuk truk NMR Mabar V2. Anggap aja ini part 2 ya. Masih spesial 11.000 subscriber. Subscribernya masih udah marah-marah. Tapi gak apa-apa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Mas, saya sudah ready. Mari kita review. Dan saya ya, ingatkan lagi, livery ini gratis, free, siapapun, kapanpun, dimanapun, semua orang boleh download. Oke, dan ini dia livery kali ini berjudul Julagan Meletre. Memang namanya itu aja agak gimana-gimana gitu ya. Oke, kelihatan di sini judulnya ya, geng ya. Ini mengingat saya pada lagu yang koplo. Mungkin wong Jatimunan ngerti geng ya. Ada meletre asik, ora panik anjay. Oke, mari kita lihat di sini dari depan tulisan expose. Sebenarnya tadi itu saya mau modif pakai topi, tapi sayangnya ada stiker ini dari outer modnya, outer livernya, jadi nggak saya pakaiin topi ya, geng ya. Oke, ke bawah sedikit, di sini ada kata-kata dan harusnya ini nanti aman sih, geng ya. Kata-kata di kayak gini ya, geng. Oke, kita baca. Tidak ada rahasia untuk menjadi orang sukses. Mereka hanya mempersiapkan segalanya, bekerja keras dan selalu menyediakan akan waktu untuk mempelajari kegagalan mereka sendiri. Sip ya, geng ya. Sip. Sangat memotivasi sekali ya, guys ya. Kata-kata seperti ini tuh penting ya. Sudah saya ingatkan di review livery canter yang kemarin ya, geng. Ya, oke, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini judulnya Julagan Meletre masih. Oke, grillnya masih Orion. Terus di bagian perlampuan atau apa biasanya, lupa reflektor. Kalau di motor reflektor, kalau di truk apa nggak tahu, tak kasih warna skotlet kuning, jadi biar agak menyatu dengan background tulisan Julagan Meletre ini. Oke, ya, untuk kredit livery ini seperti biasa, ini dari paten saya ya, geng ya. Si Gus Alpa Project Mas. Oke, atau si custom concept ya, geng ya. Emang udah partner saya, dan ini pesan di sana saya, geng ya, pesan ke dia. Oke, kita ke sisi sini. Kelihatan ada kata-kata sedikit ya. Warning, ruangan ini untuk wong ganteng. Wah, anjay, kamu bohong. Ya enggak ya, geng ya. Ini kan memang pintu sopir di kanan ya, Mas. Ya mungkin sopirnya ganteng kayak aku. Kita ke bawah. Oh, ini juga membawa tema-tema canter juga, tulisan The Spicy Boy. Spicy Boy ya, geng ya. Ini di canter juga ada. Kita kebak. Nah, ini saya belum memahami setiap kata-kata pada livery, geng ya. Lupa. Wes, pokoknya langsung gas record gitu ya, geng ya. Jadi ini saya usahakan untuk bisa membaca. Oke. Kata-katanya apa kalimatnya, Mas? Other only can follow. Wakanda. Oke ya, benar ya, geng ya. Wakanda. Terus yang iki apa? Yang iki ya. Be healthy and sad. Be happy transport. Akhirnya tuh istilah sulit nih energi. Aku belum memahami ya, geng ya. Maksudnya pas tadi pas record belum baca atau tanya si author livery-nya ya. Ini tulisannya apa? Tulisannya tapi yo iki yang belakang ya, geng ya. Yang belakang. Yuk, 1 2 3 dus. Plus 6 2 setel taser.
taser taser. Ayo, oke teman-teman harusnya tahu taser. Ini dari siapa sih si Bang di yang TikToker itu lagi ya? Ser taser gitu ya. Taser. Harusnya tahu ya di sini belakangnya tata tulisnya plus 62. Jangan plus 662 jangan baca ya. Bacanya gini. Plus 62 stel taser. Taser. Aduh, kosong. Oke, kita ke sisi kirinya, geng. Ya, di atas tuh bug ya, geng ya. Ternyata setelah saya menonton itu review dari Author Mode, budisnya itu memang bug ya, geng ya. Bug maksudnya. Kita ke sini. Nah, ya tahu orangnya emang belum dipahami sulit pol maksudnya. Modsone wangel pali terus apa nih geng ya. Oke, tak lihat the power of Wakanda Transport ya geng ya. Yang biru ini the best super Chiu Syndicate. Chiu Syndicate apa Chiu ya geng. Oh Shili ya geng ya. Sorry. The best super Shili Syndicate. Kayak sekolah mafia masih mafia loh bukan. Oke, kita ke pintu sini. Tulisannya balas dendam terbaik adalah membuat dirimu lebih baik. Woo! Memang benar sekali ya King ya. Balas dendam itu jangan balas dendam opo apa apalagi pakai jurus ilmu dalam pucuk apa jangan. Jangan ya King ya. Balas dendam terbaik itu memang membuat diri kita menjadi lebih baik ya dengan ya melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membuahkan hasil positif juga Mas. Oke, kita ke bawah. Ada gambar sapa iki? Gak kena ya King ya, ada nuansa-nuansa Jepangan. Overall untuk dari review saya sendiri ini mantep banget ya, livery Julagan Moretre yang dipadukan dengan Motruk NMR Mabar V2 Budeseng ya. Semoga livery ini saya bagikan untuk semua. Semoga juga kalian suka ya geng ya, dan banyak yang download ya. Free, tenang. Semuanya langsung cek deskripsi yang minat ya geng ya. Ini kita padukan dengan bumper depan M18 masih bumper pengamane. Agak body kit campuran minimalis karena ada stainless steelnya. Yang belakang ini Fortuner lama kayak yang belakang ya geng ya. Aku agak lupa ya. Jadi yo, kalau lihat looknya terus tak tambahin terpal kotak, keren ya geng ya. Muatannya tak kasih cabe ya geng ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita coba bawa jalan. Kita lihat pesonanya mod ini masih. Transmisi otomatis kali ini saya menggunakan OBB Sound Canter masih. Oh, truken tapi soalnya canter enggak apa-apa ya geng ya. Oke, kita bawa jalan masih. Suspensinya enak banget Mas. Yuk, suspensinya. Langsung kita bawa jalan, bawa NMR Armada Juragan Meletre. Oke, langsung jalan Mas, transmisi otomatis aman ya. Wes, wes apal ya geng ya, penonton-penonton Kang Saman harus ya tahu sendiri ya, bawa NMR, bawa canter wajib omling. No omling no party Mas. Yuk, langsung angkatin bos, enak pol ya geng ya. Ini dipadukan dengan dipadukan dengan terpal kota Mas. Jadi nih kayak so bandeng lho geng ya. Waduh do. Oke, kita olengi tipis-tipis ya geng ya. Nice, enak. Oh, jalan ini lurus kayak gini. Oh iya lurus. Kita coba ke dalam kabin Mas ya. Dan seperti ini tampilan kabinnya, harusnya masih aman. Stiker-stiker tidak mengganggu ya. Expose terus bagian kata-kata. Jadi masih nyaman, enak di pandangan ya geng ya. Tidak mengganggu, tidak sampai enggak kelihatan jalannya enggak. Ini masih los, sisi kiri los, sisi kanan los. Jadi overall dari segi tampilan terus aksesoris liverinya, cuttingannya mantul keren pol ya. Semoga kalian suka Mas. Oke, parkir dengan gaya Mas. Oke guys, mungkin sekian dulu kita review dan sekalian share ya geng ya. Anjep aja masih satu paket dengan giveaway 11.000 subscriber ya. Livery NMR Mabar, livery dengan judul Juragan Meletre masih status free ya. Ingat di sini status free, jangan dijual belikan masih. Kalau ada yang jual belikan langsung lapor aja. Link download kredit livery semua saya cantumin di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan upload
uploadan video terbaru dari channel Kang Samar. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.